I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa kita lanjut lagi main GTA 5 teman-teman. Dan sekarang aku bakal coba semua event balapan yang ada di GTA 5 teman-teman ya. Jadi di GTA 5 itu ada beberapa balapan guys. Ada balapan motor cross, ada balapan motor, ada balapan off-road, ada balapan mobil, ada balapan speedboat, ada macam-macam balapan teman-teman. Jadi kita bakal coba semua balapan yang ada di GTA 5 teman-teman. Langsung aja kita menuju ke balapan yang pertama guys. Nah, balapan yang pertama teman-teman ada di sini, ada di dekat danau ini guys nih. Balapan motor cross teman-teman. Kita langsung aja ke situ tuh kalian lihat. Ntar di sini banyak orang teman-teman, pasti banyak orang di sini tuh kalian lihat ya tuh. Bener kan kataku kan tuh? Lagi banyak orang di sini yang lagi persiapan balapan teman-teman. Kita parkirkan dulu mobil di sini, jangan ngerusuh guys. Ntar kalau kita ngerusuh di sini, balapannya langsung bubar teman-teman. Kita parkir dulu mobil di sini. Buset, mobilnya berdarah dong gara-gara nabrak orang tadi. Nah, kita parkir di sini teman-teman. Buka dulu ya mobilnya, kita dinginin dulu teman-teman. Kita buka dulu teman-teman. Nah, udah kita buka guys. Biar dingin gitu kan, mobil mangap ya kan. Nah, kita udah turun ke sini. Let's go Trevor. Ini DG juga teman-teman, Nissan GT-R R34 tuh. Modnya detail nggak teman-teman? Tuh ada akinya, terus mesinnya. Detail kan modnya tuh, ada nosnya juga di dalam. Emon, ntar kita review mod ini guys ya. Nah, kita langsung menuju ke balapan ya teman-teman. Tuh kalian lihat ada banyak orang di sini. Nih tenda panitia. Ya, tenda panitia guys. Tuh kan, tenda panitia. Oh, ini balapan maraton teman-teman. Ternyata ada juga ya. Oh, ini balapan maraton tuh. Kalau mau daftar maraton di sini. Nah, di sini balapan motor cross di sini, beda panitia, siap. Nah, kan tuh. Wah, ada cewek juga, teman-teman. Tuh, ada cewek berbaju macan gitu kan. Oh, marah-marah dia, guys. Oh, marah. Cowoknya marah, siap. Ampun, Bang. Ajak berantem dia, guys. Kita balapan aja, langsung balapan. Jangan berantem di sini, Bang. Kita buktikan di balapan gitu kan. Jangan pakai otot. Kita buktikan dengan skill. Gemon. Ini dia balapan pertama, teman-teman. Cuaca berkabut guys ya. Oke, oh curang dong, kita doang yang pakai motor cross guys, yang lainnya pakai ATV. Ya, teman-teman, kita buktikan sama abang tadi guys ya, yang mau ngantemi kita gitu kan. Let's go. See ya. Freestyle dulu bos. Teman-teman santai teman-teman ya. Ini nggak boleh pakai senjata guys ya, kalau kita pakai senjata langsung didiskualifikasi teman-teman. Nice sih, mana musuhnya? Kukira cupu ternyata suhu. Kebalik dong. Kukira suhu ternyata cupu. Tuh ada yang nonton guys, yang nonton kita tembak kalah nggak? Tuh kan bener kataku teman-teman, nggak boleh pakai senjata. Kita ulang ya, serius. Ntar ngerusuh nanti guys, kita memangin balapan dulu. Kita mau coba semua balapan yang ada di GTA 5 teman-teman ya. Jangankan kita mau nembak yang ikut balapan guys, mau nembak yang lagi nonton aja nggak bisa. Freestyle dulu bos, janji. Nice freestyle bos. Shit. Repor nih bos. Nah, jangan sampai kelewatan checkpointnya teman-teman. Ini kalau nggak salah kita nanti bakal finish di toko buah guys ya. Nah, abis ini nanti kita coba juga ke balapan mobil teman-teman. Mobil off-road, terus mobil biasa, abis itu speedboat, abis itu apa lagi ya? Ada banyak balapan guys, sepeda, oh ada babi dong. Nice. Mana nih tempat finishnya? Boleh juga nih, siapa yang tahu ini motor apa guys, motor KLX ya, motor cabe-cabean. Oke, mana finishnya bung, finishnya di mana bung? Mana musuhnya guys ya, musuhnya ketinggalan jauh, kocak.
Padahal kita cuma pakai motor yang disediain sama panitia gitu kan. Coba kita pakai Supra, teman-teman. Supra bapak. Juara satu, teman-teman, dapat medali emas kita. Nice. Oke, Trevor nih bos, nggak perlu pakai baju motocross gitu kan. Cuman pakai celana gini doang menang. Mana abang-abang tadi yang mau ngajak rusuh? Sebentar. Juara satu. Juara satu dapat motor guys ya. Ya. Gak bisa dong motor si botak, kuat banget. Gak bisa guys, kita ambil motor yang lain aja. Juara satu dapat motor hadiahnya teman-teman. Nah, ini motor siapa kita ambil ini guys. Kita ambil motornya. Guys. Juara satu dapat motor teman-teman. Nah, let's go, kita pergi dari sini tapi berat bet motornya, kocak. Emon, kita bawa pergi motor ini teman-teman tuh. Juara satu dapat hadiah motor teman-teman ya. Oh, hadiah apa nyolong ya kan? Let's go. Nah, sebelum kita ke balapan selanjutnya guys, kita balik dulu ya ke ini, ke tempat balapan motocross tadi teman-teman ya. Tadi kan ada panitia yang ngajak kita berantem guys. Nah, kita selesaikan dulu gitu kan bersama panitia motocross tadi teman-teman. Berani-beraninya dia mengganggu Trevor. Mana dia? Ini bukan. Oh, bukan, mirip doang di sebelah sana. Satu lagi. Satu lagi teman-temannya yang ada tendanya. Sekalian kita ngambil mobil buat ke balapan selanjutnya. Kalian ngambil R34 kita teman-teman. Nah itu dia, standing dulu bos. Trevor nih. Nah itu dia teman-teman yang tadi mau balapan. Bubar, nggak boleh balapan di sini. Mamam tuh, nggak boleh balapan di sini. Nih nggak boleh balapan di sini, bubar. Nggak boleh balapan, kita hancurin tenda-tendanya guys. Mamam tuh. Hancur semua tenda teman-teman. Wah, ada yang ngajak berantem juga. Mamam. Daya rata semua guys ya, dan damkar datang dong, siap. Damkar datang teman-teman. Dia mau madamin api guys. Ente mau madamin api, ente mobil ente sendiri kebakar. Mobil ente sendiri kebakar gitu kan. Dasar Gus Samsudin. Come on, kita ambil mobil dulu guys ya. Kita lanjut ke balapan selanjutnya teman-teman. Oke, R34 kita masih aman di sini dengan kap terbukanya teman-teman. Gak dicolong orang ya. Let's go. Kita pergi ke balapan selanjutnya guys. Nice. Come on. Copot dong. Lupa nutup guys. Terlalu bersemangat ya, nggak apa-apa lah ya, biar lebih dingin gitu kan. Emon, kita langsung menuju ke balapan selanjutnya teman-teman. Nih ada yang lari-lari, ngapain? Nah, tempat balapan selanjutnya ada di sini teman-teman. Nih kalau nggak salah balapan ATV guys, sama kayak tadi. Nah bener kan. Gak apa-apa lah, kita coba map yang ini teman-teman. Abis itu kita ke balapan mobil ya. Nah ini mudah-mudahan kita dapat ATV di sini teman-teman ya. Tadi kan kita dapat motor cross. Mudah-mudahan kita dapat ATV teman-teman. Kita cobain ya, eksperimen halangin mereka lewat sini guys. Kita parkirin mobil di sini gitu kan. Nah ntar gimana kita pas startnya teman-teman. Let's go, ini dia. Ayo bang, balapan bang sama aku bang. Nah, kita langsung balapan bang, jangan rusuh dulu bang. Mudah-mudahan dapat ATV please. Apakah kita dapat ATV guys? Yah, kenapa kita selalu dikasih motor cross teman-teman ya? Kita nggak bisa coba pakai ATV guys. Coba kita curang bisa nggak ya? Curang bisa nggak guys? Kita lempar pakai bom bisa nggak? Apa tahu bisa gitu kan? Coba teman-teman ya.
Gak bisa guys, gak boleh, gak boleh rusuh katanya di balapan ini, Gamon. Gak apa-apa lah ya, kita balapan serius lagi teman-teman di balapan yang kedua ini. Tapi kayaknya mapnya lebih seru yang ini guys. Tuh kalian lihat, kita naik gunung, mudah-mudahan naik gunung ya balapannya ya. Mudah-mudahan balapannya naik gunung. Kita bisa numpang gak? Yes, ya tuh. Tuh kalian lihat ya, aku numpang teman-teman ya. Gak perlu ngegas guys, gak perlu ngegas gitu kan. Tuh kita numpang teman-teman. Tuh kalian lihat ya, kita numpang ya, kita diderek sama ATV tuh teman-teman. Yang ini kita gini doang guys, gak perlu digas teman-teman. Curang gak nih? Ini gak curang kan, kita jadi penumpang teman-teman. Jangan lah ya, jangan lah ya, serius-serius guys, ntar kita gak juara. Nah seru yang ini teman-teman, ini naik gunung. Tuh maknya naik gunung yang ini guys. Rame juga yang nonton. Dan yang ini musuhnya lebih kenceng-kenceng dong daripada yang tadi. Tuh kalian lihat ya, musuhnya kenceng-kenceng teman-teman. Yang tadi nggak ada perlawanan teman-teman. Sampai finish nggak ada perlawanan. Oh, nabrak rusa dong. Guys. Kita turun gunung lagi guys. Di mana finishnya? Gimana finishnya? Oh ini dia finishnya teman-teman, nice. Langsung finish gitu kan. Juara satu lagi teman-teman, dapat medali emas lagi kah? Nice, dapat emas lagi teman-teman. GG nggak Trevor guys. Ini bang, hadiah bang. Ini bang. Itu bang. Let's go, kita ambil mobil dulu guys ya. Kita langsung ke tempat balapan selanjutnya teman-teman. Buset, ada polisi dong. Ada polisi guys. Nah kita langsung ambil mobil dulu teman-teman. Oh ini tempat camping juga teman-teman. Dan gara-gara kita rusuh mereka berlarian guys. Tuh kan nih pada abang-abang pada camping semua di sini tuh. Ayo bang, lari bang. Semangat bang. Itu kan abang-abang mau naik gunung ini teman-teman. Nah kita ambil mobil dulu guys, ini dia mobilnya. Turun dulu gitu kan. Seperti biasa kita ngerusuh dulu sebelum pulang teman-teman. Tak. Bubar. Nggak ada boleh balapan lagi. Yuk kita ambil mobil dulu guys. Dan ini siapa lagi ngajak perang, kocak ngajak perang guys. Pakai pistol gini doang, mamam tuh. Nah ini dia mobil aku. Kita masuk dulu ke mobil ini teman-teman. Nice, kita udah masuk. Sekarang kita langsung lanjut aja ke balapan yang ketiga teman-teman. Nah balapan yang ketiga guys, tempatnya ada di sini tuh. Kita harus lewat mana kocak? Lewat sini dulu kali ya, bisa nggak ya? Bisa nggak? R34 offroad tuh bisa ya. Come on. Balapan yang ketiga tempatnya ada di sebalik gunung ini teman-teman. Mana dia? Siapa yang tahu ini apa nih? Pembangkit listrik tenaga angin ya? Bener nggak guys? Mana dia? Panitia balapan truknya guys. Nah itu dia. Kita coba ya balapan selanjutnya teman-teman ya. Ini dia balapan selanjutnya guys. Kita langsung saja ikut balapan yang ketiga ini teman-teman. Let's go, ini dia. Nah, kita lihat dapat mobil apa guys. Balapan offroad. Oke, kita dapat mobil butut. Siap. Kenapa kalau ikut balapan kita selalu dapat yang butut-butut guys? Yang tadi dapat ATV, kita dapat apa namanya? Ngomong belibet. Yang tadi semua peserta dapat ATV, kita dapat motor cross, ini yang lain dapat mobil bagus-bagus tuh, kita dapat mobil butut. Tapi jangan salah gitu kan, Trevor pasti menang. Ya nggak Trevor. Wah curang, rusuh. Sama mobil butut nggak boleh rusuh. Kita numpang mobil kuning teman-teman ya, satu tim ya, kita ini satu tim kayaknya guys.
Kita numpang ya, tuh kan. Ayo mobil kuning, berjuang. Tarik aku mobil kuning, buset. Ntar kita juara 2 guys, kita ngejar juara 1 biar dapat emas. Ulang guys. Sorry, tadi kepencet ngeluarin senjata teman-teman. Gara-gara rusuh. Oke, sekarang serius ya. Biar kita cepet ke balapan selanjutnya, ada balapan apa lagi ya? Sepeda, astaga, salah dong. Oh, you're shitting me. Ada balapan apa lagi teman-teman? Sepeda kayaknya ya. Oh, get back here. Oh no, rusuh dong tuh kalian. Parah rusuh guys, balapan rusuh yang offroad. Goodbye now. Nice. Apakah kita bisa mendapatkan emas lagi di balapan offroad ini guys? Berarti abis ini kita coba speedboat dulu kali ya. Abis itu balapan mobil biasa sama sepeda teman-teman. Mobilnya terlalu butut guys. Kita nggak bisa bawa mobil sendiri di situ masalahnya teman-teman. Kita hanya bisa balapan pakai mobil yang sudah disediain guys. Oke. Mana nih finishnya? Agak finish. Ya musuhnya juga cupu guys. Buset nih. Sirkuitnya jauh banget teman-teman, agak finish. Mana musuhnya guys ya? Musuhnya masih jauh di sana, kocak tuh. Tinggal berapa orang? Tinggal 3, perasaan banyak tadi kocak. Oke, mana finishnya teman-teman? Ya anjing, nggak kebalik. Kita hampir finish teman-teman. Nah bener kan, kita finish di sini guys. Udah banyak yang nunggu finish kita di sini. Nice. Balapan yang ketiga kita juara 1 lagi teman-teman ya. Berarti kita tinggal coba balapan mobil biasa guys ya. Balapan mobil biasa di mana ya? Nah kita ambil mobil dulu R34 teman-teman. Ini pada cupu-cupu semua guys, nggak ada yang bisa menang. Kita kasih hadiah RPG. Janji nggak meledak semua. Untung nggak kena mobilku gitu kan, dikit lagi. Come on, kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya teman-teman ya. Kita pergi dari sini guys ke balapan selanjutnya teman-teman. Nah balapan selanjutnya ada di sini teman-teman, balapan boat atau balapan jet ski teman-teman ya. Kita lihat aja ntar kita dapat boat apa dapat jet ski guys. Mana dia ya? Kok nggak ada guys? Lah kok nggak ada? Nggak ada teman-teman. Oh di sebelah sana dong. Gimana guys? Kita harus menyeberang ke sebelah sana. Siap. Bentar kita montek dulu. Ya muter jauh dong. Nggak apa-apa lah ya, kita coba ya. Kita harus menyeberang ke sana teman-teman. Mana dia? Kita lewat. Tenang. Kita ini ya. Kita ke sebelah sana teman-teman. R34 bisa jalan di air teman-teman. Kita nyeberang ke sebelah sana dulu guys. Daripada muter jauh teman-teman, kita mutar ke sebelah sana dulu. Mana dia balapan jet ski ya? Nah, ini dia, udah rame sekali balapan jet ski ya teman-teman. Coba kita ikat mobilnya di sini. Nah, udah. Sekarang kita coba daftar balapan jet ski, guys. Ya kok nggak bisa? Oh, kita harus naik dulu. Kita harus naik ke jet ski-nya dulu teman-teman.
Nah tuh yang sebelah sana udah aku kaitin ke R34 guys, kira-kira dia bisa balapan nggak, kita lihat aja ya, eksperimen ya. Demon, kita balapan jet ski. Oke, kita mulai teman-teman balapan jet ski ya. Nice. Kita lewatin sungai-sungai kecil ini guys ya. Kita lihat, oh nggak dibawa dong. Mobilnya nggak ikut ke bawah teman-teman. Seru ya. Lebih seru balapan ini guys daripada balapan mobil. Teman-teman. Abis ini kita coba balapan mobil teman-teman ya. Yang mobil biasa bukan mobil off-road. Ekskul Trevor. GG dong. Siapa yang suka berenang di sungai? Tapi kalau di Indo sungainya butek. Nice. Jangan sampai kalah dong, juara satu berturut-turut teman-teman. Nice. Tapi di balapan ini musuhnya cupu-cupu guys ya. Karena kita lawannya bot. Bukan manusia asli teman-teman. Bukan player asli. Nice. Oke Trevor, janji gak nabrak. Perlu juga ya kita lewat ke sungai-sungai ini teman-teman. Siapa yang di rumahnya punya jet ski? Jet ski harganya berapa guys ya? Di manakah? Oh, di sini doang finishnya. Baru mau nanya di mana finishnya teman-teman. Ternyata di sini dekat banget. Juara satu lagi guys. Sangat mudah sekali teman-teman. Kita pergi ke sini. Kita ikutin mereka kemana ya? Mereka kemana guys? Oh, mereka lanjut balapan lagi. Nah kalau nggak salah di sini ada orang mancing teman-teman, mana ya? Kalau nggak salah, nah bener kan di sini ada dua orang mancing. Ini kalau kita lewat sini selalu mereka mancing di sini guys. Hari-hari selalu dengan mancing teman-teman. Coba ya guys ya, kita diam-diam gini teman. Diam guys, kita diam-diam. Mengirim bapak-bapak ini ke yang maha kuasa. Bang. Ini kan mereka saingan mancingnya ini sama ini. Jadi kita bunuh satu biar yang ini nggak saingan teman-teman. Ikannya bisa buat bapak ini semua guys. Nah ada ya. Tuh pak, ikannya bisa buat bapak semua. Jadi bapak nggak ada saingan lagi pak buat mancing. Nah, kok dia kabur kocak. Kenapa kabur pak? Bapaknya kabur guys. Dibantuin malah kabur teman-teman. Nah kita balik lagi guys, ambil mobil R34 tadi. Kita coba balapan yang terakhir teman-teman ya. Balapan yang terakhir. Kita ambil dulu R34 tadi guys. Nah ini dia R34 kita teman-teman. Kita pergi dari sini guys ke balapan yang terakhir, balapan mobil. Nah ini dia teman-teman, di sini ya tuh, stock car race teman-teman ya, berarti balapan mobil stock atau mobil standar teman-teman. Kita harus ke sini. Nah ini dia tempatnya teman-teman, balapan mobil standar. Tapi kok nggak ada ya? Lah kok nggak ada guys? Biasanya kan di sini teman-teman, di sini biasanya ada mobil-mobil yang lagi parkir guys, ngajak balapan nih di sini. Ya tapi kok nggak ada teman-teman, kocak. Nggak ada teman-teman. Apa bukan jamnya gitu kan? Tuh nggak ada guys. Kalau gitu kita langsung aja lah ke balapan selanjutnya teman-teman. Balapan air selanjutnya teman-teman. Nah balapan air selanjutnya ada di sini, tapi kita lihat dulu guys, ini jet ski lagi atau pakai boat teman-teman. Kalau jet ski lagi ya nggak seru dong. Sama aja ya, ternyata jet ski lagi guys.
Tuh kalian lihat jet ski lagi, nggak usah lah ya. Kita nggak usah balapan jet ski lagi teman-teman ya. Kita nggak usah ikut balapan jet ski lagi guys. Tadi kan udah abis berarti balapan ya teman-teman. Balapannya udah abis, kita coba semua guys. Kita pergi dari sini. Dan tadi seperti biasa teman-teman, gamenya nge-crash lagi. Untung kita udah coba semua balapan yang ada di GTA 5 teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu konten untuk kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku teman-teman. Kita ketemu lagi di next video dan di next konten. Bye-bye.